Hai semua, oke. Berjumpa lagi dengan Apa Jawa Channel. Jadi hari ini Apa Jawa nak buat satu masakan, itu satu masakan pucuk paku. Ha, inilah pucuk paku kita, oke. Pucuk paku kita nak buat grill lah, pucuk paku ni, oke. So kita dah sembaikan, saya dah tumbukkan semua bahan-bahan kita. Dalam bahan ni ada bawang putih, cili, ikan bilis dan belacan. Kita tumbuk dia sekali, okey. Yang ni kita nak goreng dulu dalam kita punya plate. Okey, jom kita grill dia. Okey semua pejawai kami, kita mandu sitik menu nya pucuk pako. Okey, pucuk pako tu famous di pandu kita di menua Sarawak dia. So, bala kita Sarawak kita menua dan nemulah style resipi tu. Nak cara mandu aku nak grill, okey. Haram kita manduak semua tau. Okey semua, kita panaskan plate kita terlebih dahulu. Okey semua, harap semua dah makan pada hari ini, okey. Harapkan semua sehat, harap semua kita gerai. Ada kita kacau dengan awak kita semua, okey. Ya, nampak kita dah panas juga gaya plate tu. Plate kita macam dah panas dah. Nah, boleh masukkan minyak. Tumis dulu kita punya cili. Yeah. Kita masukkan bahan kita ni. Bahan tumisan kita. Ya. Okay, dulu. Kita tumis, kita goreng dia sampai dia naik bau dan warna kuning kekuningan. Hai, okey. Apa tu? Apa dia? Air? Tu. Anak-anak tengah buat kerja rumah. Tengah. Kita buat lain dulu daripada lain lah. Kita tumis kita punya menggunakan daun pisang. Okey. Sayur-sayuran kita dah menggunakan daun pisang. Nah. Bagi dia minyak, lembutkan dia. Ha. Ya. Masukkan kita punya sayuran. Ha. Pucuk ubi. Pucuk paku ni. Kita masak dia dalam. Thank you.
masukkan lebih hanai. Saya masukkan cukup rasa. Kelainan. Oke. Tambah ya. Boleh masuk dah. Okey. Yang inilah kita punya pucuk paku tadi yang kita grill beralaskan daun pisang. Ah, resipi saya. Memang mantap, bau yang menarik dan skill. Ah. Boleh cuba di rumah saya ni. Tak kita balam adik saya tahu. Nah, saya agak lain daripada lain, saya guri yang atap pet beralaskan daun pisang. Cukup berenguat kalau ditunak kita. Ah, tadi menguah ya. Dah liut. Dah liut. Perlu kita tahu ya. Liut agama mana ya. Berenguat. Wah, belacan. Kaya sih, terus belacan. Wangi guys. Wangi teman-teman. Nah, ada belacan. Bawang putih saja saya pakai. Untuk dalam ni. Dengan ikan bilis. Tengok. Bentuknya. Okay. Boleh cuba. Okay, jom kita try rasa dia. Lapar dia tengok ni. Kita boleh padamkan api. Okay. Try dulu. Masak dah. Menariknya. Cukup menarik. Ya. Jom kita try dah kawan. Okay. Baik. Ini kita punya pucuk paku tadi yang saya goreng, kita try rasa dia. Padu. Asam. Memang sedap. Nak try lagi ni. Ini nak resepi pucuk paku goreng. Pucuk paku goreng grill tu. Ha. Memang sedap. Dengan harumkan daun pisang di bawahnya. Memang sedap. Harap semua kawan-kawan try resipi saya. Okey? Jangan lupa subscribe, komen dan share channel Apa Jawai untuk melihat semua resipi. Apa Jawai ucapkan terima kasih kepada semua. Okey, bye bye. Tengok. Okey. Kita berjumpa lagi. Okey. Pucuk pakuk apai jawai tu dah di deneh apa ai ni mana nak tetek di pinggai dah sepek cukup nyamai okey mana nak resipi tau okey.